kita. Silakan Bu. Lainnya atau tidak. Banyaknya pelaku seni di tanah air yang menggunakan narkoba hingga tertangkap tangan oleh pihak kepolisian sudah tak terhitung lagi. Bahkan ada beberapa pelaku seni tertangkap menggunakan narkoba hingga beberapa kali. Mereka berdalih menggunakan narkoba sebagai doping yang berfungsi untuk meningkatkan stamina di tengah padatnya jadwal sebagai pekerja seni. Selain itu ada yang beralasan narkoba digunakan sebagai stimulus atau merangsang munculnya ide kreativitas ataupun menambah kepercayaan diri ketika tampil di depan umum. Namun hal ini pun ditepis oleh seniman yang juga maestro tari Indonesia Didi Nidrowo. Menurutnya tidak semua bidang seni mampu dirangsang dengan mengkonsumsi narkoba untuk memunculkan ide kreativitas. Di bidang seni yang digelutinya yaitu seni tari sangat tidak memungkinkan penari mengkonsumsi narkoba untuk membantu dalam pementasan. Pasalnya seni tari membutuhkan konsentrasi tinggi untuk mampu mensinergikan irama dan gerakan badan. Yang saya alami beda sekali, karena kalau tari, saya nggak tahu ya teman penari ada yang gitu atau nggak, saya kurang tahu. Tapi saya hanya bisa cerita, saya sendiri pengalamannya memang kalau pakai doping gitu, nggak tahu ya bisa nggak ya. Karena kalau nari itu kan kita harus fokus, tuh, Mas. Mas, justru kalau menari itu arahnya ke ritual, Mas. Makanya kalau misalnya kita menari harus fokus, harus nyawiji, misalnya seperti kalau misalnya dalam suket Mataram itu kan nyawiji greget senggora mingkoh itu kan. Bahkan harus meditasi dulu kan. Iya, jadinya mungkin agak beda ya. Sementara itu, Guru Besar Bidang Psikologi Sosial UGM Yogyakarta Profesor Kuncoro Suparno mengatakan, penggunaan narkoba di kalangan seniman maupun artis terjadi lantaran impian mencapai puncak ketenaran tidak bisa terwujud, bahkan meredup. Mengkonsumsi narkoba selanjutnya hanya sebagai pelarian yang menimbulkan halusinasi. Pelaku seni maupun artis banyak menjadi target bandar narkoba karena memiliki penghasilan besar. Penggunaan narkoba itu juga terkait dengan, tadi saya sampaikan, bayangan mimpi yang diharapkan. Kalau dia seorang artis, jelas dia berharap bahwa penggemarnya akan banyak. Tapi apakah pada faktanya seperti itu? Tidak selamanya. Dia dapat. Maka dia dengan mengurusi narkoba itu, dia dapat membayangkan halusinasi bahwa seakan-akan penggemarnya demikian banyaknya. Artis juga masih menggunakan lagi. Untuk apa? Ketika dia laris, memang banyak penggemarnya. Begitu dia sudah tidak laris, tidak ada penggemarnya lagi, nah, mengurusi narkoba, berhalusinasi lagi. Bisnis narkoba tidak ada yang gratis. Ketika target sudah mengalami siklus ketergantungan, maka mau tidak mau pengguna harus membeli pada pengedar. Hari Atmaja, Jogja TV.